Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Hasan. Saya perwakilan dari Pondok Pesantren Nurul Hikmah untuk program One Pesantren, One Product. Dan berikut ini adalah profil Pondok Pesantren Nurul Hikmah. Pondok Pesantren Nurul Hikmah didirikan pada tahun 2000 oleh Kiai Haji Jajang Ruhyat, beralamat di Kampung Kertasari, Desa Cisaat, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Di Pondok Pesantren Nurul Hikmah ini, para santri selain belajar ilmu agama, juga dibekali pelatihan berwirausaha melalui bidang usaha pesantren. Bidang usaha yang kami miliki bergerak di bidang peternakan, di antaranya peternakan ayam broiler dan budidaya ikan air tawar. Peternakan ayam broiler kami telah berjalan lebih dari 6 tahun. Berbagai sistem pengelolaannya telah kami lakukan, seperti beternak secara mandiri atau bekerjasama dengan perusahaan ternak lainnya. Ketika beternak secara mandiri, kami memasarkan hasil ternak secara langsung ke konsumen berupa produk ayam hidup dan daging ayam yang sudah dibersihkan. Namun, pada saat ini, peternakan ayam broiler kami bekerja sama dengan perusahaan peternakan ayam, di mana kebutuhan ternak berupa DOC dan pakan disuplai oleh perusahaan tersebut, dan ketika panen pun dijual kembali ke perusahaan tersebut. Hal ini membuat stabilitas usaha tetap terjaga meski dalam keadaan pandemi seperti saat ini. Untuk budidaya ikan air tawar, di lahan Pondok Pesantren Nurul Hikmah ini memiliki kolam ikan, baik kolam tanah maupun kolam semen, sehingga sangat mendukung untuk dikembangkan. Selama ini, sistem pengelolaannya masih secara sederhana, namun tetap menguntungkan. Saat memanen, kami hanya memilih ikan yang berukuran minimal 200 gram dan menyisakan ikan yang lebih kecil dari itu untuk dipanen di masa berikutnya, serta indukan supaya dapat menghasilkan lagi bibit ikan. Pakan ikan yang kami gunakan adalah limbah pertanian dan peternakan, seperti dedak padi dan pupuk dari peternakan ayam broiler. Keuntungan dalam setahun terakhir dari peternakan ayam broiler, kapasitas 3.000 ekor ayam dan masa panen 45 hari adalah sekitar 13 juta rupiah. Sedangkan keuntungan dari budidaya ikan air tawar adalah sekitar 1 juta rupiah per bulan. Dalam 3 tahun mendatang, kami ingin mengembangkan bidang usaha pesantren ini dengan cara memperkokoh manajemen, menambah dan memperbaharui sarana peternakan berupa kandang dan kolam agar lebih modern dan lebih baik. Contohnya, untuk peternakan ayam broiler, kami ingin membuat kandang dengan sistem cold house dan otomatis agar dalam pemeliharaannya lebih baik dan lebih aman serta lebih menguntungkan. Untuk rencana budidaya ikan air tawar, kami akan mengelola secara intensif dalam pembenihan, penyedaran, dan pembesaran. Kami juga memiliki program untuk budidaya ikan dengan sistem yang lebih modern, yaitu dengan sistem bioflok. Kami juga berencana untuk menambah produk hasil peternakan berupa frozen food olahan daging ayam seperti ayam goreng instan dan kerupuk kulit ikan yang dikemas secara modern untuk pemasaran selanjutnya. Selain dengan pengemasan yang menarik, kami juga akan mengoptimalkan media sosial sebagai alat promosi sehingga dapat menjangkau konsumen secara luas. Pondok Pesantren merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertumbuhan masyarakat Indonesia. Selain sebagai lembaga pendidikan dan keagamaan, Pondok Pesantren diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, kami sangat mendukung dengan adanya program One Pesantren One Product ini. Semoga pesantren-pesantren yang ada mampu mandiri secara ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.